Terus sama Dewi, kali ini aku tuh mau nonton bareng film Ant-Man and the Wasp. Wah, di sini tuh seru banget. Kenapa? Karena bareng blogger Vivoko ID, komunitas, dan juga pembaca Vivoko ID. Wah, rame banget. Kira-kira nonton bareng ini seseru apa ya? Yuk, langsung aja ikutin aku. Langsung yuk, kita masuk ke teater. Dari mana, Ben? Kampung Melayu. Dari Depok. Jawabannya apa? Wani Stemen. Tapi karena banyak 90%, kita kasih hadiahnya. Nah, kira-kira kalau pendapat yang lain, filmnya sekeren sama teater ya? Kita tanya sih. Menurut kamu film Ant-Man gimana? Yang kedua? Ternyata lucu banget. Humornya selalu top, action-nya juga amat bagus. Bagus, lucu, seru. Pokoknya satu paket deh. Komedinya jauh lebih bagus dari Ant-Man yang pertama sih. Kalau udah nonton yang pertama, yang ini mesti nonton lagi. Ekspresi untuk film Ant-Man yang kedua ini? Wow. Amazing. Oh ya, terima kasih. Satu kata buat film Ant-Man. Wow, keren. Unik. Wah, seru banget. Rekomen. Nah, pokoknya rekomen buat anak kecil juga rekomen. Awesome. Kalau 1 sampai 10 film Ant-Man nilainya berapa? 8,5 dari 10. 8. 8. 8. 8,5. 8,5. Untuk nobar Vivoko ID, menurut kamu gimana? Seru? Seru, seru. Terorganisir sih. Ya, seru banget. Lucunya aja tuh ya. Orang banyak adanya. Sering-sering aja kayak gini biar yeah. Viva atau ngeblogger-blogger atau enggak followernya Viva makin deket sama Viva. Oke, akhirnya selesai juga nonton bareng film Ant-Man in the Wasp. Wah, keren banget sih filmnya. Terus juga tadi ada games, terus juga bagi-bagi hadiah. Buat kamu yang mau nonton bareng kayak kita, jangan lupa untuk pantengin media sosial viva.id dan subscribe channel viva.id, like, share, and comment video ini. Pastinya viva.id, number one, yes, teman. Bye-bye!